Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas dividen PT Pinago Utama Tbk tahun 2022. PT Pinago Utama Tbk didirikan pada tanggal 12 Mei 1979. Perusahaan bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet, beserta industri penunjangnya. Lokasi perkebunan perusahaan dan anak usahanya berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021, Pinago Utama dengan kode bursa PNGO berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp187,71 miliar atau tumbuh 131,53% secara year on year. Laba bersih ini merupakan yang tertinggi sejak 2017. Pada tanggal 9 Mei 2022, PNGO mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk membahas kinerja dan juga dividen yang akan dibagikan. Dari hasil rapat tersebut diputuskan, PNGO akan membagikan dividen sebesar Rp54,68 miliar atau setara dengan 30% laba bersih selama 2021. Jika dibagi per lembar sahamnya, maka dividen yang dibagikan senilai Rp70 per lembar saham. Adapun jadwal pembagian dividen PNGO adalah sebagai berikut. Cumulative date di tanggal 18 Mei 2022. Jika kalian ingin mendapatkan dividen dari PNGO, kalian harus punya saham tersebut sampai tanggal cum date-nya. Expired date di tanggal 19 Mei 2022. Sedangkan recording date di tanggal 20 Mei 2022. Dan payment date akan jatuh pada tanggal 8 Juni 2022. Besaran yield dividen tahun ini dengan harga saham per lembar di angka Rp1.545 adalah 70 dibagi 1.545 dikali 100% sama dengan 4,5%. Sekian dulu video dividen PT Pinago Utama Tbk tahun 2022. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya.